Warga Tirta Padagang anu aya di pasar tradisional Bale Endah Kabupaten Bandung ngarahuh balukar runtah anu diantepkeun kitu wae ngagugunung jero 2 bulan. Warga miharep pamarentah bisa sagancang nangangkutan eta runtah sangkan kagiatanana bisa sabihara sabihari deui. Runtah nu dipiceun ku warga sabudeureunana katut nu daragang di pasar tradisional Bale Endah Kabupaten Bandung diantepkeun ngagugunung jero 2 bulan. Eta runtah nu ngagugunung di sisi jalan teh ngaharenghengkeun warga. Warga ngarasa leuwang lantaran eta runtah anu ngagugunung teh mucunghukeun bau anu nyegak. Lian ti kitu eta runtah teh mucunghukeun bilatung anu sumebar ka imah warga katut kios padagang anu pernahna teu pati anggang ti eta tempat runtah anu ngagugunung. Warga kungsi laporan ka pemerintah anu boga wewenang, sangkan eta runtah teh sagancangna diangkut. Tapi tepi ka kiwari eta runtah masih diantepkeun. Ada 2 bulan. Udah 2 bulan lebih berarti, Bu. Bau nggak ini, Bu? Ya pasti bau. Jadi mengganggu sekali ya, Bu. Harapannya sih, Bu, gimana? Ya harapannya pindah dari sini, tapi kan ini ada TPA. Jadi sangat kesehatan sendiri terganggu nggak, Bu? Ya pasti terganggu. Warga miharep pamarentah Kabupaten Bandung sagancang nangeprakeun petugas pikeun ngunjalan eta runtah sangkan kagiatanana sabihara sabihari deui. Resi Tia Prasaja, Bandung TV.